Hai sahabat Zodiac ID, video ramalan bintang ini diupdate setiap harinya oleh tim Zodiac ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama. Kamu, klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiac ID sebagai update di YouTube kamu. Prediksi kesehatan Zodiac April tahun 2019. Ada yang sehat dan bahagia, banyak yang butuh liburan. Kesehatan adalah hal yang paling penting, sehingga kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan. Kesehatan juga nggak hanya tentang fisik kita, tapi tentang mental juga, nih. Untuk itu, coba cari tahu bagaimana kesehatan kita berdasarkan zodiak, sehingga kita tahu cara menjaga diri kita di bulan April tahun 2019. Yuk intip prediksi kesehatan zodiak kita di bulan April tahun 2019. 1. Aries. Bulan 2019 ini, Aries bakalan mendapatkan energi yang positif dan luar biasa menyenangkan. Energi ini bakalan membuat Aries jadi selalu semangat, ceria, dan sehat. Nggak perlu takut kesehatan kita bakalan bermasalah di bulan April tahun 2019 ini, Aries. 2. Taurus. Sebenarnya yang terjadi dalam kehidupan bukan sepenuhnya salah kita kok. Jadi nggak perlu terlalu menyalahkan diri sendiri, yang malah mengakibatkan kita jatuh sakit dan stres berat. Yuk sesekali menyenangkan diri sendiri, entah dengan belanja, makan enak, ataupun males-malesan seharian di hari libur. Ini semua biar kita lebih rileks sama diri sendiri dan nggak perlu memberikan tekanan pada diri sendiri. 3. Gemini. Gemini. Bulan April tahun 2019 kita harus sehat, karena bakalan banyak acara yang kita datangi untuk mendekatkan kita dengan keluarga, teman, hingga pacar. Beruntungnya, dalam masalah kesehatan, Gemini enggak perlu takut nih. Kita bakalan merasa seperti cewek super kuat yang enggak bakalan sakit apapun yang terjadi, deh. 4. Cancer. Semua bakalan berjalan baik untuk Cancer di bulan April tahun 2019 ini. Yang berdampak baik juga pada kesehatan Cancer. Cancer bakalan dihargai banyak orang dan dibantu banyak orang, biar stres enggak menumpuk pada kepala Cancer. Ada banyak juga yang ngajakin Cancer hidup lebih sehat, jadi bakalan lebih gampang untuk hidup sehat deh. 5. Leo. Leo bakalan lebih berani dan percaya diri daripada biasanya, yang artinya kita siap untuk kembali menaklukkan dunia. Asal kita harus tetap punya waktu sendirian untuk sedikit rileks dan lepas dari perhatian orang lain, ya. 6. Virgo. Virgo wajib hati-hati, karena bulan April tahun 2019 bisa jadi bulan yang paling buruk untuk Virgo. Kesehatan kita bakalan terganggu, kita bakalan lebih suka ngelamun, stres, dan moodi habis. Ingat Virgo, hiburan, dan rileks adalah hal yang perlu kita lakukan di sepanjang bulan April tahun 2019 untuk menghilangkan ketegangan pada fisik dan hati kita. 7. Libra. Kesehatan fisik Libra bakalan enggak bermasalah. Namun Libra mesti menjaga kesehatan mental, ya. Bulan April tahun 2019 ini bakalan banyak banget kompetisi dan persaingan yang bisa bikin kita stres. Yang perlu diingat, kita enggak harus memenangkan semua kompetisi, daripada harus sakit akibat stres berlebihan, nih. 8. Scorpio. Ada banyak perubahan yang menyangkut soal kesehatan kita, seperti perubahan pola makan dan olahraga yang lebih tepat buat kita. Enggak hanya itu, kita sebagai Scorpio juga harus mencintai diri sendiri dengan membiarkan diri sendiri beristirahat dan lebih bersenang-senang. Jangan buat diri jadi stres, ya. 9. Sagittarius.
Yuk lakukan apapun yang mau kita lakukan sejak lama Sagittarius, karena bulan April tahun 2019 adalah waktu yang tepat. Belum lagi kesehatan kita yang terjamin, entah itu kesehatan fisik dan mental. Walaupun begitu, perhatikan pola makan dan olahraga kita ya, biar enggak gampang sakit. 10. Capricorn, enggak harus selalu bekerja keras. Capricorn, waktunya kita untuk sedikit beristirahat nih. Kita bakalan gampang moody dan sendirian terus di bulan ini. Namun anggap aja ini sebagai latihan untuk kita bisa mencintai diri sendiri, ya. 11. Aquarius, entah kenapa bulan April tahun 2019 ini Aquarius bakalan susah banget fokus. Bakalan banyak banget janji yang terlupakan dan keinginan buat males-malesan. Enggak masalah kok, Aquarius. Yang paling penting adalah kita harus selalu cukup istirahat, sehingga bisa mendapatkan fokus kita kembali. Selain itu, biar kesehatan mental kita tetap terjaga, enggak ada salahnya lebih membuka diri untuk cerita masalah kita kepada teman-teman atau keluarga, ya. 12. Pisces, apapun yang pengin kita lakukan di bulan ini, bakalan bisa tercapai dan berhasil. Ini, karena kita bakalan punya tubuh dan mental yang sehat selama bulan April tahun 2019 ini. Walaupun begitu, pastikan kita juga punya waktu sendiri yang cukup. Karena hanya dengan begitu kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Sekian prediksi kesehatan bulan April untuk zodiak Anda. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah dan bantu juga untuk follow Twitter zodiak ID di @zodiakviral. Terima kasih. Yeah.